Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda sudah diberikan beberapa konsepnya, begitu ya. Dan Anda sudah memahami bahwa sistem operasi, sorry, bukan sistem operasi, bahwa dinamika sistem bisa dimodelkan baik untuk kasus yang kontinu menggunakan persamaan diferensial, begitu ya. Begitu pula untuk kasus yang discrete, Anda bisa menggunakan difference equation. Nah, kemudian di sini secara khusus, kemudian Anda diberikan kalau lebih banyak menggunakan difference equation karena ini lebih cocok untuk permasalahan-permasalahan yang di bidang teknik industri. Sehingga di sini sekarang, waktu itu Anda sudah diberikan juga ya bahwa X, K, perlu diingat-ingat lagi formulanya sama dengan A. Di sini adalah X, K ditambah B, U, K. Kemudian di sini adalah Y, K sama dengan kita punya C, X, K ditambah D, U, K. Di mana U ini kita sebut sebagai control variable atau decision variable ya. Nah, kemudian untuk kasus yang sekarang secara khusus kita akan membahas aplikasinya untuk operation system, tepatnya kalau di sini kita akan membahasnya untuk supply chain di bidang energi ya. Jadi kira-kira seperti apa aplikasinya tersebut, dan nanti kalau Anda diberikan beberapa aplikasi yang sederhana ini, nanti Anda bisa mengembangkannya harapannya untuk kasus yang lain. Nah, di sini saya menggunakan beberapa terminologi dan juga hasil penelitian dari Desti Alkano ya. Anda bisa melakukan pengecekan di internet kira-kira seperti apa. Oke, ini merupakan ilustrasinya. Jadi yang ada di sini ini merupakan ilustrasi secara skematik apa yang disebut sebagai supply chain untuk energi ya. Secara skematik di sini bisa kita gambarkan bahwa di sini ada yang disebut sebagai prosumer ya. Prosumer yang ditandai dengan warna abu-abu ini, dari namanya kita bilang dia adalah prosumer, maka dia bertindak sebagai produsen dan juga konsumer. Nah, ini adalah sebuah sistem yang terdistribusi, di mana dalam hal ini setiap pihak itu, misalnya katakanlah petani begitu ya, dia memiliki biogas, kemudian dia petani memiliki biogas tersebut, dia bisa apa tuh namanya menghasilkan biogasnya tersebut, kemudian Anda menghasilkan sel surya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang ada di warna abu-abu ini, dia sejauh ini khusus kita bahas untuk masalah penyimpanan gas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, dia ada penyimpanan gas, dia ada proses digester gitu, karena dia difungsikan untuk mengubah ya. Di sini dia untuk mengubah gasnya tersebut sesuai kebutuhannya, menjadi listrik, kemudian menjadi energi yang lain atau apapun. Nah, kalau Anda lihat di sini, prosumer tersebut tadi kan kalau dari sisi produsennya kan sudah digambarkan dengan dijelaskan dengan sangat jelas begitu ya, bahwa dia bisa memproduksi, bisa juga dia mengonsumsi. Nah, mengonsumsinya dari mana? Ingat bahwa dia ini skalanya adalah rumah tangga, katakanlah ya. Atau kalaupun dia usaha, mungkin katakanlah usaha menengah atau usaha mikro bahkan. Nah, tentu saja dia sendiri juga membutuhkan kebutuhan listrik, yaitu apa? Yaitu untuk katakanlah mencuci, memasak atau apapun gitu. Nah, cuma supaya gampang di sini nanti lebih terkait kebutuhan listriknya tersebut untuk panas ya, katakanlah untuk proses penghangatan atau proses yang lain. Nah, itu jadi kira-kira skemanya seperti itu. Dan di sini kalau Anda lihat, maka di sini ada beberapa jenis energi. Di sini ada biogas, kemudian ada panas, kemudian ada green gas dan lain sebagainya. Nah,
Di sini kalau Anda lihat, karena dia memiliki storage, tentu saja satu hal yang penting kita pastikan untuk permasalahan di bidang dinamika ini, tentu saja dia memiliki conservation laws, ya, atau dia memiliki hukum alam yang bisa kita ikuti. Dan di sini hukum alam yang tersebut, ya, dia sangat terkait dengan ada barang yang masuk, begitu kan? Maka otomatis ada barang yang keluar gitu. Kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka pasti ada yang diendapkan atau disimpan. Nah, itu sudah disebut mengikuti conservation law, ya. Kalau dari sisi situnya, sehingga ini cocok kalau atau bisa, kalau cocok kan nanti kita diskusikan apakah menurut Anda ini cocok atau tidak. Tapi kalau kita bisa, tapi kalau kita bicara dari sisi bisa atau tidaknya, ini bisa kita modelkan dengan pendekatan dinamik gitu, karena ada conservation law-nya tersebut. Nah, ini ya, kalau kita lihat lagi juga dalam mesinnya tersebut, nanti mesinnya tersebut juga membutuhkan energi sendiri. Jadi yang dipakai oleh konsumennya tersebut juga akan didistribusikan ke mesin-mesin yang ada di dalam sistemnya itu sendiri, ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, ini sifatnya terdistribusi, begitu ya. Dalam artian dia terdistribusi, berarti sebetulnya yang disebut sebagai gas storage itu hanyalah satu subset saja dari satu prosumer, ya. Sedangkan dalam sistemnya sendiri ada banyak prosumer, prosumer 1 gitu ya, prosumer 2 dan seterusnya. Sehingga di sini saling berkelompok, dan tujuannya apa dia? Dia tujuannya adalah melakukan supply kepada perusahaan energi. Ya. Nah, sementara perusahaan energinya sendiri tidak bisa mengendalikan dia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuat pemodelannya? Di sini supaya Anda langkahnya step by step, maka saya dalam kuliah yang sekarang akan lebih banyak fokus kepada permasalahan aspek dinamikanya terlebih dahulu, ya. Sedangkan masalah nanti apakah dia menggunakan multi agent atau lain sebagainya, itu akan kita bahas belakangan, ya, di kuliah-kuliah setelahnya. Nah, kemudian yang menarik juga di sini kan saya sampaikan tadi bahwa ini orang yang bertindak sebagai prosumer, ya, orang atau agen atau apapun yang bertindak sebagai prosumer tersebut, dia memproduksi sendiri, kemudian dia mengonsumsi sendiri. Nah, itu tentu saja sangat terkait dengan regulasi, ya. Artinya memang dalam negara ini, dalam hal ini adalah negara Belanda, begitu ya, dia memang boleh siapapun, begitu ya, selama punya izin tentu saja. Nah, apakah di Indonesia bisa? Saya terus terang tidak terlalu mengetahui. Tapi artinya dalam hal kita merumuskan sistem, tentu saja itu sangat terkait dengan actual sistemnya, ya. Artinya tidak bisa kita asal memberikan asumsi, tapi Anda harus mengecek apakah memang dalam kenyataannya itu bisa. Kalau tidak bisa, ya berarti kita harus mencari gitu, atau mencari cara lain, atau mencari cara-cara baru dalam melakukan proses pemodelannya itu, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, berarti apa yang ada dalam sistemnya ini bisa saya sebutkan, ini akan menjadi semacam pengantar yang nantinya Anda akan gunakan secara terus-menerus. Apa gunanya? Nanti Anda akan melakukan ini untuk melakukan apa? Yang pertama, Anda bisa melakukan identifikasi kira-kira sistemnya itu bakal seperti apa, begitu ya. Kemudian Anda bisa menentukan komponen model dan seterusnya. Di sini ada beberapa prosumer yang dia itu membuat microgrid gitu ya. Gridnya itu berarti ya jaringan energi, di mana jaringan energinya, ya, kalau dalam satu gridnya tersebut bisa berisi seperti ini. Misalnya ini ada gas begitu, dia diubah, kemudian dia sendiri ada yang disebut mesin, disebut mikro CHP, yang nanti kita tuliskan sebagai mu CHP. Dia sendiri berfungsi untuk mengubah beberapa hal dalam sistemnya tersebut, ya, nanti akan kita bahas. Nah, di dalam microgridnya itu sendiri, prosumernya sendiri sebetulnya, kalau kita lihat grid besarnya, ini kan sistem besarnya, itu kan terdiri dari beberapa grid. Grid itu kan kotak, ya, maksudnya. Nah, satu kotaknya itu sendiri kan merupakan satu buah prosumer, sementara dalam gridnya itu ada banyak sekali prosumer yang terlibat, ya. Ada banyak yang terlibat, dan tujuan Anda tentu saja adalah ingin mengoptimisasi dari seluruh gridnya tersebut, ya. Sekarang tentu saja secara logika begitu, ya, kalau setiap
bagian akan optimal gitu, maka seluruh bagian juga akan optimal. Nah, bagaimana kemudian cara Anda melakukan optimisasinya tersebut ya? Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi setiap prosumer tersebut dia akan berkontribusi terhadap balance atau keseimbangan antara supply dan demand. Nah, sehingga setiap prosumernya di sini kita sampaikan bahwa dia dapat meningkatkan, begitu ya. Dia dapat meningkatkan nilai dari produknya di sini, renewable energy, dan dia juga dapat mengurangi berapa yang keluar dari energi loss-nya tersebut, ya. Nah, kemudian saat terdapat jumlah biogas yang berlebih, di mana di sini untuk apa? Yaitu adalah untuk memenuhi demand microgridnya itu sendiri. Tadi saya sampaikan dari mana dia ada demand, ada beberapa ya. Anda bisa demandnya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya itu, ya. Anda bisa pakai demandnya yaitu katakan untuk panas, kemudian untuk energi si mesin micro CHP-nya tersebut, karena dalam setiap prosumer ada micro CHP itu, ya, itu jangan dilupakan. Nah, tapi kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia bisa melakukan apa? Yang pertama adalah dia bisa mengirimkan biogasnya tersebut untuk low pressure gas grid atau yang lain, dan Anda bisa menjual. Nah, ini proses penjualannya ini yang pada akhirnya nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan energinya. Meskipun begitu ya, dia tidak punya kendali penuh, tapi nanti dalam sistem multi agentnya perusahaan energinya itu akan kalau ini E adalah perusahaan energi dan P1 adalah prosumer 1, dia akan membawahi dari prosumer 1 sampai prosumer N yang ada, yang mana jumlah dari prosumernya sendiri dari waktu ke waktu tentu saja juga dinamis, tidak harus tetap begitu ya, dia boleh berubah-ubah dalam hal ini, bisa berkurang, bisa bertambah dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini prosumernya tersebut tentu saja dia mendapatkan kompensasi terhadap energi yang sudah disetorkan kepada perusahaan energinya yang menjadi leadernya tadi ya. Berarti dia tentu saja ya kan, dia mengeluarkan cost gitu. Di sini tergantung siapa yang akan menginstal si mesin micro CHP-nya tersebut, tapi yang jelas kalau Anda mengirimkan sejumlah energi ke perusahaan energi ya, Anda akan mendapatkan uang gitu ya. Nah, kemudian di sini karena ini merupakan biogas gitu. Biogas itu kan asalnya dari perusahaan agriculture gitu ya. Ini merupakan apa tuh namanya? Kalau kita lihat ya, misalnya katakanlah perusahaan pertanian atau apapun gitu ya. Ya bisa berasal dari gas tanamannya atau mungkin gas ternak dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung gitu ya dari kondisi panen atau apapun yang ada di pertanian atau perkebunan tersebut, yang mana kondisi panennya tersebut juga sangat tergantung dari cuaca. Biasanya kalau di negara empat musim gitu, biasanya pada saat musim panas kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada musim dingin ya. Nah, sekarang ini saya sampaikan, prosumernya sendiri dia membutuhkan energi untuk menjalankan grid kecilnya itu, dan dia juga membutuhkan panas ya. Ya kalau misalnya sedang musim dingin begitu ya, ya tentu orang dalam sistemnya itu sendiri dia juga butuh panas untuk menghangatkan dia sendiri. Sehingga dalam hal ini kalau memang terjadi ya dia kekurangan begitu ya, kan dia kan dalam hal ini dinamikanya ini kalau saya punya P di sini ada yang masuk, berarti kan dari proses biogasnya itu sendiri yang tadi dari pertanian atau perkebunan, sementara di sini ada yang dikeluarkan yang dijual, tapi jangan lupa ini kan ada yang dipakai sendiri ya. Jadi yang nilai kalau ini A, ini B, C itu kan bisa negatif ya. Kalau misalnya ternyata kebutuhan B-nya tersebut lebih apa tuh namanya, lebih besar daripada yang dihasilkan. Ini merupakan sistem nyata ya. Jadi yang penelitian yang dikerjakan di sini mendapatkan ini merupakan hasil dari hibah yang diberikan oleh perusahaan energi tersebut, dan penelitian jangka panjang tujuannya ya ingin mendapatkan model yang bagus gitu untuk bisa menangani apa sistem energi untuk energi terbarukan ini. Oke. Nah, jadi seperti itu jadi dia bisa melakukan proses impor. Nah, kemudian kalau kapasitas dari gridnya itu sendiri dia terbatas ya. Jadi ingat tadi kalau saya lihat ya, kan dia mengikuti conservation law.
Di sini dia punya yang disebut sebagai storage begitu, atau persediaan gasnya sendiri. Nah, persediaan gasnya itu ada nilainya begitu, itu terbatas pada satu nilai, sehingga dalam hal ini tidak bisa semua, apa itu namanya, tidak bisa kita menyimpan semau kita begitu ya. Ada beberapa batasan begitu yang ada dalam sistem ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, Anda juga harus mempertimbangkan kapasitasnya. Seperti yang saya sampaikan ya, saya memberikan pengantarnya supaya Anda bisa membuat komponen model dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa kalau kita lihat tujuan ya. Tujuan dari prosumernya itu, ingat prosumer itu yang ada di dalam microgridnya itu. Tujuannya sendiri sekarang dia adalah ingin meminimasi begitu imbalance begitu antara supply and demand ya. Jadi sebetulnya ini lebih ke tujuan dari agen besarnya ya, si leader agennya yang saya bilang tadi, perusahaan energinya tersebut. Sebetulnya kalau prosumernya sendiri kan dia tidak, dalam tanda petik kan tidak peduli begitu ya, mau apakah dia balance atau enggak, yang penting saya kan bisa melakukan proses produksi. Tapi kalau buat perusahaan energinya, dia memang ada concern itu ya, bagaimana supaya dia bisa cukup seimbang begitu ya, kira-kira proses yang ada di dalam energinya tersebut ya. Yang berikutnya adalah di sini tujuannya adalah untuk memaksimisasi, karena prosumer itu sendiri merupakan sebuah unit bisnis, maka dia tujuannya adalah bagaimana dia bisa memaksimisasi pendapatan yang akan dia peroleh begitu untuk waktu kedepannya ya. Kan pendapatannya dia dari mana, tentu saja kalau kita kembali ke sini ya, nilai C-nya itu, nilai C-nya yang Anda akan jual ke existing energy grid-nya. Nah, ini yang menarik, ini mungkin saya belum menjelaskan dengan cukup gamblang ya. Dia tidak hanya bisa dijual untuk perusahaan leadernya di sini, tidak ya. Tapi dia juga bisa menjual ke masing-masing grid yang kecilnya. Kalau Anda lihat gitu, di sini dia bisa melakukan impor pada saat dia kurang. Nah, impornya dari mana? Tidak harus dari perusahaan energi yang besarnya. Bisa saja impornya itu dari grid tetangganya atau yang lainnya ya. Dia ingin meminimasi cost-nya di setiap prosumernya tersebut. Cost-nya berasal dari mana? Karena tentu saja dia butuh biaya untuk menjalankan mesinnya tersebut ya. Dia butuh biaya, katakanlah untuk membangkitkan panas bagi mesinnya. Mesinnya sendiri juga membutuhkan bensin gitu ya. Itu dia juga memerlukannya. Dan dia ingin menjaga comfort levels gitu ya, terkait dengan perpindahan daya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Masalah energi, mungkin kan Anda tidak bisa menaik turunkan daya sesuka kita, karena mungkin ada keterbatasan teknis dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini prosumer juga diharapkan supaya proses balancing dari daya tersebut antar grid yang ada juga selalu bisa dipertimbangkan ya dalam hal ini. Oke. Nah, sekarang dari sini kita sama sekali belum berbicara aspek matematik ya. Kita masih berbicara aspek apa itu namanya? Secara kesisteman seperti apa ya. Kemudian kalau kita lihat, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena setiap prosumer tersebut boleh bertindak sendiri ya. Jadi dia secara tidak langsung begitu keputusannya tersebut dia bersifat terdistribusi. Meskipun ya dalam hal ini saya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya belum ingin membahas secara lebih jauh supaya tidak mengabaikan tujuan kita yang pertama, yaitu adalah kita ingin belajar bagaimana membuat dinamika dari sebuah permasalahan di bidang operations, dalam ini adalah supply chain untuk energi. Karena kalau kita lihat, saya tadi belum menjelaskan rasanya mengapa ini supply chain begitu ya. Karena ya di sini ada yang kan, definisi supply chain adalah Anda mengirimkan barang begitu ya. Dan ini barangnya jelas, barangnya kan berupa gas ya. Bagaimana Anda mengirimkan barang dari produsen, produsennya jelas, produsennya berupa prosumer ke konsumen. Konsumennya siapa ya? Bisa dia sendiri, bisa tetangganya, bisa perusahaan energi melalui intermediar, meskipun dalam hal ini tidak ada intermediar ya. Tapi kalau dia sedang bertindak sebagai orang yang mengirimkan, dia kan ya bisa bertindak sebagai intermediar seperti itu. Oke? Okay? Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana keputusan yang terdistribusinya tersebut, setiap
atau seluruh prosumernya dan energi grid operatornya, dan operator sendiri nggak harus satu ya sebetulnya, karena saya tidak salah ingat, prosumernya tersebut dia boleh memiliki kontrak lebih ke satu operator gitu ya. Dalam hal ini dia mengupdate ya, dia mengupdate sistemnya secara periodik dengan mengkomunikasikan kira-kira sekarang apa inputnya dan juga state-nya itu apa saja ya. Secara praktis mereka tidak memiliki common clock untuk mengupdate sistem. Nah, ini suatu hal yang menarik. Apa yang disebut sebagai common clock? Ini misalnya Anda ibaratkan ini prosumer 1 ya. Ini prosumer 2 saja gitu ya. Dan ini perusahaan energinya. Oke. Sekarang kalau kita bicara informasi, oh saya tahu nih gas saya sekarang sedang kurang begitu ya, sehingga saya melakukan apa? Kalau ini event based begitu, maka dinamika dalam sistemnya tersebut kan dibangkitkan sesuai dengan kejadiannya. Ya. Dalam hal ini berarti adalah, oh saya sedang kurang. Apa kalau kurang tadi saya impor? Impor saya nanya ke prosumer 2. Ya. Seperti ini. Sementara dia juga sedang kurang. Apakah dia juga harus melakukan sesuatu? Tidak. Ya. Ini nggak harus seragam proses updating informasinya tersebut. Begitu pula kalau kita berbicara di event di perusahaan energinya itu. Di perusahaan energinya pun juga proses updating informasinya itu juga tidak harus berjalan secara serentak gitu ya, sehingga bisa beda-beda. Ya, sehingga itulah yang disebut sebagai dia tidak memiliki yang disebut sebagai jam yang sama. Dan ini banyak terjadi dalam sistem dinamis gitu. Contoh, kalau Anda sudah belajar di simulasi, antrian satu server ya. Seperti ini kan, server 1. Bagaimana kalau ada server 2? Dan dia tuh paralel ya. Ya. Apakah kalau di sini saya mulai arrival gitu ya. Di sini arrivalnya juga pasti di sini, tidak bisa aja di sini. Bisa saja setelahnya. Sebelumnya gitu. Otomatis begitu pula kalau kita bicara finishing time, ini sudah selesai, ini bisa saja sudah selesai duluan. Bisa saja juga selesai duluan. Itu yang disebut sebagai sistem yang tidak memiliki common clock atau disebut sebagai asynchronous ya. Dari sini menjadi sebuah topik yang menarik kalau nanti kita modelkan. Nah, kalau Anda mengkaji sebuah sistem yang terdistribusi, maka secara natural mestinya dia adalah asinkronus. Karena Anda tidak bisa mengendalikan dia itu harus melakukan apa di tiap saat tersebut, ya. Sehingga kalau misalnya Anda di sini memaksa pernyataan yang terakhir ini, memaksa keputusannya tersebut harus dilakukan secara tersentralisasi, maka tentu saja di sini Anda memiliki peluang bahwa optimisasinya tersebut Anda solving begitu ya, atau Anda selesaikan berdasarkan informasi yang sudah tidak baru lagi atau informasi yang sudah kadaluarsa ya. Itulah yang harus dijadikan pertimbangan oleh kita ya. Jadi itu adalah selain masalah dinamikanya, Anda harus memikirkan apakah dalam proses melakukan updating informasinya tersebut dia akan melakukan proses secara sinkronus atau asinkronus ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ya, kalau kita lihat agennya dalam dalam sistem yang seperti ini, dia akan mengkomunikasikan. Jadi apa sih sebetulnya yang akan dikomunikasikan oleh setiap agennya tersebut ya. Jadi dia mengkomunikasikan sebetulnya saya supply rate-nya itu berapa ya. Maksudnya apa? Maksudnya tingkat produksi yang ada di dalam lahan pertanian atau peternakan saya. Itulah yang disebut sebagai supply rate ya. Berikutnya apa saja kemudian yang diupdate, dia akan mengupdate juga kira-kira dynamic price-nya itu bakal seperti apa. Kan ingat ya bahwa tadi kan saya sampaikan bahwa operator begitu ya atau prosumer itu mendapatkan revenue. Dia dibayar, dia tidak melakukan ini secara gratis ya. Namanya saja dia adalah sebuah unit usaha, maka tentu saja dia mengharapkan begitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mengenai penentuan harganya sendiri itu tidak terjadi secara statik gitu, tapi dia sebetulnya kalau kita lihat dia terjadi secara dinamik ya, artinya akan berubah secara terus-menerus begitu ya, sehingga itulah yang disebut sebagai dynamic price-nya.
Nah, sementara operatornya dalam hal ini itu mungkin saya tidak tahu ya, terus terang kalau PLN apakah harganya sama atau tidak. Tapi kalau untuk kasus yang ini, dalam membuat harga tersebut, operator itu maksudnya adalah energi operatornya tadi, dia juga melakukan proses penentuan harganya itu secara terupdate terus-menerus gitu. Nah, sehingga di sini tujuannya apa? Selain memenuhi masalah harga yang dinamik tersebut, Anda juga berusaha untuk membuat ya, Anda berusaha untuk membuat bahwa constraint dari gridnya, terutama masalah kapasitasnya tersebut, itu bisa terpenuhi. Sementara Anda juga mengharapkan bahwa utilitas dari agennya tersebut juga bisa tercapai dengan baik ya, maksudnya ya produksinya tersebut bisa menjadi maksimal, kira-kira demikian. Oke? Nah, sementara kalau kita lihat ya, karena di sini ada proses imbalance gitu. Nanti Anda akan lihat bahwa salah satu status gitu nanti di kuliah-kuliah setelahnya. Di sini ada imbalance information, artinya apa? Tadi kan imbalance information berasal dari tidak serentaknya proses updating keputusannya tersebut ya. Karena dia tidak serentak ya, otomatis ada proses yang satu itu maksudnya informasinya itu mendapatkan itu belakangan begitu ya. Belakangan, sehingga dalam hal ini kalau misalnya saya membutuhkan sesuatu, tadi kan saya sampaikan bahwa saya bisa mempunyai alternatif untuk bertanya kepada atau meminta energi kepada tetangga saya untuk memenuhi kebutuhan saya tersebut begitu ya. Di sini kemudian bagaimana setiap prosumernya atau semua prosumernya itu dapat mengkoordinasikan keputusannya untuk ya, untuk menjamin gitu, untuk menjamin kesetimbangan yang ada dalam microgridnya tersebut. Meskipun saya bilang tadi ya, kalau kesetimbangan secara keseluruhan begitu ya, dalam hal ini itu lebih ke apa tuh namanya, lebih ke tujuan dari operator, atau dalam hal ini adalah energi operatornya itu tadi ya, bukan bukan tujuan secara spesifik dari setiap prosumernya. Oke? Nah, sehingga dalam hal ini setiap prosumer itu bisa, tentu saja kita tidak kan gini ya, kalau dalam sebuah sistem yang terdistribusi ya kita tidak bisa menghalangi. Maka dalam hal ini ya yang bisa kita lakukan adalah ya membiarkan saja bahwa mereka akan berkoordinasi, dan koordinasinya itu terjadi secara asinkronus, yaitu sebuah konsekuensi begitu ya. Dan maksud saya, kalau ini secara asinkronus, konsekuensinya sebetulnya dalam sistem tidak ada, dalam sistem nyata begitu ya. Tapi yang sulit di sini nanti adalah kita dalam proses modelingnya, ya akan menjadi sulit karena proses asinkronus tersebut. Nah, terus saya bilang tadi bahwa Anda bisa membuat dia tidak asinkronus dengan cara apa? Membuat policy gitu dalam real system. Tapi ini kan sulit begitu ya, dan ini kan sebetulnya agak melanggar kaidah pemodelan yang sudah kita pelajari selama ini. Kalau modeling kan justru kita kerangkanya bagaimana ya, kita tidak perlu melakukan proses manipulasi tersebut di dalam apa tuh namanya, di dalam sistem nyata, tapi bisa kita lakukan dengan model sehingga kita bisa cek dulu apakah dia cukup bagus atau tidak kalau kita terapkan ya. Itu makanya saya bilang kalau Anda langsung menerapkan polisinya tersebut untuk real system, saya bilang dia ya agak melanggar begitu ya kaidah-kaidah pemodelan yang ada sekarang. Maka kalau dia terjadi secara asinkronus ya konsekuensinya memang kita menjadi lebih sulit dalam proses pemodelannya itu. Oke? Nah, oke. Kalau kita lihat sekarang, tadi saya sampaikan bahwa di sini kita punya ini ada perusahaan energi, ya. Kemudian dia punya ini ada beberapa prosumer, prosumer 1, prosumer 2 sampai dengan prosumer yang ke N. Dia di sini ada harga. Dalam proses negosiasi harga, dalam proses pemberian harga tersebut, di sini kan terjadi secara dinamik ya, artinya diupdate secara terus-menerus ya. Gampangnya kalau ini harga saham gitu ya, harga saham kan tidak diam atau tidak statik pada satu waktu tertentu, tapi kan dia sangat volatile begitu ya. Ini tentu saja tidak se-volatile harga saham, tapi harganya akan terjadi terus-menerus. Tujuannya apa? Tentu saja perusahaan energi ingin
maksimasi keuntungan dia, tapi juga tentu saja dia juga tidak bodoh begitu ya. Dia tidak bisa memberikan harga yang rendah terus-menerus karena dia tidak akan mendapatkan pasokan, padahal dia kan keberlangsungan perusahaan energi itu akan ke situ. Dan ini kalau di Eropa gitu ya, perusahaan energi baru kemudian masuk ke konsumen-konsumen individu. Kalau ini tadi kan levelnya kan adalah UKM atau UMKM gitu ya, misalnya pertanian atau apapun. Sementara konsumen individu atau konsumen rumah tangga seperti kita itu baru lewat perusahaan energi, itu gampangnya itu PLN ya. Cuma kalau di Eropa karena dia di sana sudah pasar bebas, maka PLN-nya itu banyak gitu, sehingga konsumen rumah tangganya memiliki banyak opsi untuk masuk sini. Dan ini semuanya supply chain ya, kalau Anda lihat ini adalah supply chain, meskipun ini adalah supply chain energi. Nah, apakah bisa dipakai untuk supply chain barang misalnya retail? Ya bisa saja, cuma kan belum ada yang mengerjakan risetnya. Nah, itu adalah tugas Anda nanti kalau memang Anda tertarik begitu untuk melakukan penelitian tentang model dinamis ini ya. Nah, sekarang apa kemudian kira-kira mekanisme dynamic pricing itu gunanya itu untuk apa? Yang pertama, dia bisa digunakan ya untuk mengkoordinasikan imbalance gitu antara supply dan demand-nya itu, sehingga total imbalance. Karena kenapa seperti saya sampaikan contoh begitu ya, yang saya jelaskan mungkin di awal-awal kuliah yang minggu-minggu awal, kalau di situ saya sebut bahwa misal begitu ya, terjadi proses musim panas gitu ya. Musim panas kan seperti saya sampaikan tadi, musim panas itu biasanya berdampak kepada hasil pertanian yang berlimpah gitu ya. Kepada hasil pertanian yang berlimpah, sehingga mungkin kalau kita apa tuh namanya ambil semuanya begitu, bisa jadi tadi kan ada kapasitasnya nggak cukup yang ada di prosumernya, sehingga dia bisa jadi trouble. Begitu pula mungkin dalam energi yang perusahaan energi di sini dia memiliki limitasi, sehingga apa tujuannya? Tujuannya adalah ya dia digunakan, kalau kita ingat lagi itu kita punya yang disebut sebagai decoupling-nya itu, yang ada di leader agennya itu ya. Dia dipakai untuk itu, untuk menjamin gitu bahwa Anda jangan ngirim banyak-banyak gitu. Kalau Anda ngirim banyak-banyak, maka di sini kita semua dalam tanda petik akan rugi gitu ya. Karena saya mungkin karena kelebihan energi saya jadi harus melakukan penambahan alat atau apapun gitu ya. Saya harus menambah biaya dan lain sebagainya, sehingga itu sehingga dipakai untuk proses decoupling tersebut ya. Sehingga dia dipakai untuk proses koordinasi. Jadi tepatnya di sini secara tidak langsung dialah dipakai untuk decoupling-nya itu untuk agen yang tadi dia itu berupa energi operatornya tadi ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang bagaimana kemudian problem setting dari masalah kita ini, kita menjelaskan begitu ya secara panjang lebar, karena memang karena seperti yang saya sampaikan, karena kita berada di jurusan atau program studi teknik industri atau bidang ilmu ya, lebih tepatnya yang lebih generik, maka matematika itu adalah tools, bahwa Anda harus bisa matematikanya itu betul gitu ya, tapi kerangkanya tetap dalam kerangka penyelesaian masalah gitu ya, sehingga masalah kita menjadi masalah yang real, sehingga memahami sistemnya itu menjadi satu hal yang menurut saya harus kita tekankan betul kepada proses pengajaran ini. Nah, sehingga bagaimana dalam hal ini cara kita menyelesaikannya? Kalau kita lihat di sini ya, setiap operator dari energi gridnya tersebut Anda akan menentukan apakah gridnya itu overload begitu ya, berdasarkan estimasi ya, berdasarkan estimasinya. Jadi saya sampaikan energi operator itu misalnya PLN gitu ya, PLN itu kan sebagai leader gitu, ini PLN gitu, kemudian ini PLN yang lain gitu, dia itu punya prosumer dari hal ini yang menyuplai ke dia ya. Ini juga punya prosumer di sini, meskipun prosumernya itu sendiri tidak tepat harus dedicated ke satu PLN saja, dia boleh sebetulnya mendua gitu, nggak ada masalah karena tidak ada larangan ya dari sisi regulasi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi perusahaan energi operatornya tersebut dia menentukan apakah gridnya tersebut overload atau enggak berdasarkan ya itu. Kalau kita bicara dinamika ya, berarti kalau sekarang saya posisinya ada di sini T, berarti ini adalah T yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya saya berdasarkan apa? Berdasarkan X T min apa misalnya, ini adalah N gitu ya,
seperti itu. Berdasarkan yang historis, kemudian akan saya gunakan untuk proses prediksi ke depannya. Itu kira-kira maksudnya. Jadi gunanya kita menggunakan model dinamis ya, dengan cara seperti itu kita bisa tahu, oh, historinya berapa, ke depannya berapa. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa modelnya sudah tepat? Ingat, Anda bisa bandingkan tadi dengan status dari sistemnya itu, yang itu agak sulit kalau diakomodasi dengan model yang statik ya. Kemudian di sini ini ada dynamic price begitu ya, atau kita sebut sebagai congestion price, atau ya apa ya, karena dia price-nya akan menentukan kira-kira traffic dari gasnya seperti apa. Itu akan selalu diupdate berdasarkan apa? Berdasarkan fungsi ini ya. Jadi kira-kira proses dinamika yang ada seperti itu ya. Jadi berdasarkan fungsi yang ada, dia akan melakukan updating kira-kira harganya berapa. Di sini kita belum membahas harga, nanti akan saya bahas di sini supaya Anda tidak bingung begitu ya. Saya baru akan membahas masalah dinamika dari jumlah gas yang ada di sini ya. Dan di sini kalau kita lihat congestion price-nya tersebut, dia akan terus meningkat dari initial value-nya ya, selama proses overloading tersebut, dan dia akan mengupdate gitu ya. Jadi ini, oh, ini nilai dari apa, pricing-nya pada saat saya seperti ini nilai dari pricing-nya. Itulah yang disebut, tentu saja kalau kita kembali, pricing-nya tersebut adalah proses dia melakukan decoupling itu ya, sehingga dia dipakai begitu untuk mengintervensi kebijakan yang ada di seluruh agen microgrid-nya itu ya. Ini kemudian problem setting yang berikutnya. Di sini bisa kita baca bahwa setiap prosumernya itu ya, setiap prosumernya tersebut, dia akan ya menghitung kira-kira berapa ketidakcocokan antara yang masuk dengan yang keluar ya. Dan juga bagaimana kemudian peluang saya kalau misalnya saya mau menjual sekarang. Prosumer kan pasti kan juga bertindak begitu ya dalam hal ini. Oh, saya kan memberikan energi ini untuk mendapatkan keuntungan. Maka yang baik begitu, apakah mau saya jual sekarang begitu atau mau saya jual nanti, itu berdasarkan yang dia dapatkan dari apa tuh namanya, leader agen perusahaan operator tersebut. Dan mungkin dalam hal ini dia juga ada proses begitu ya, dia ada proses untuk berkomunikasi dengan agen yang lain lagi begitu ya, sehingga prosesnya menjadi komplit begitu dalam hal ini. Nah, oke, okay. Jadi dia kemudian melakukan proses estimasi kira-kira sekarang berapa yang harga congestion price-nya tersebut dari energi operatornya ya. Nah, ini tadi saya sampaikan. Dalam ini dia kan juga saling berkoordinasi gitu ya, apalagi kalau misalnya dalam kondisi dia terjadi kekurangan begitu. Kalau jadi kekurangan ya otomatis kan mau tidak mau, daripada saya memenuhi langsung dari energi operator, tadi kan saya sampaikan dalam gridnya, maka lebih baik kalau saya misalnya agen satu gitu ya, saya minta deh sini energinya karena saya posisinya sekarang sedang kurang gitu ya. Sehingga berdasarkan di sini mungkin dia tahu, oh, ternyata dia sedang berlebih nih. Kalau dia sedang berlebih, mungkin dia juga sementara saya kurang, dia mungkin akan ngirim sekarang. Sehingga mungkin dia akan menentukan kira-kira berdasarkan informasi dari agennya tersebut yang lain, kira-kira apa tindakan yang mau saya lakukan. Apakah kalau tadi saya punya di sini ya, tadi saya punya ada gasnya gitu, akan saya apa tuh namanya, jual sekarang atau tidak, sehingga itu bisa menjadi keputusan yang dia tetapkan ya. Oke, yang berikutnya di sini, jadi tadi yang disampaikan ya bahwa prosumernya tersebut saling berkoordinasi, ini kan sama ya sebetulnya kalau kita berbicara pada supply chain retail gitu. Setiap elemen gitu atau setiap anggota yang ada di dalam rantai pasok tersebut kan juga pasti kan bahwa dia melakukan proses komunikasi gitu. Misalnya ada perusahaan begitu yang apa, bukan perusahaan, konsumen yang membutuhkan barang begitu, sementara saya sebagai retail tidak punya barangnya, pasti kan dia tidak langsung menolak, pasti kan dia akan bertanya gitu kepada koleganya tersebut, Anda punya barang tidak begitu ya.
Kalau punya, tolong dibagi begitu ya. Kalau tidak, ya nanti kita cari dari sumber lain. Itu pun sama, sehingga dia bisa dalam hal ini dia akan berkomunikasi dengan apa tuh namanya si prosumer-prosumer tetangganya tersebut. Ya, di sini kemudian kalau kita lihat lagi, maka prosumernya tersebut, maka secara terdistribusi, locally itu maksudnya dia terdistribusi, ya. Dan juga secara asinkronus, asinkronus tadi sudah saya jelaskan bahwa clock time-nya atau cara dia mengupdate informasinya tersebut tidak harus serentak antara prosumer yang satu dengan prosumer yang lain, begitu ya. Itu dan itu diupdate berdasarkan informasi yang dia miliki saja, begitu ya. Artinya yang lebih dari itu ya dia tidak bisa pastikan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, maka beberapa koordinasi begitu ya dengan operator energi dan komunikasi dengan prosumer yang lain tersebut itu menjadi tetap penting ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah di sini kalau bisa kita rumuskan begitu ya. Yang pertama tentu saja gridnya tersebut harus memenuhi kapasitasnya itu. Tentu mungkin ini ada dampak yang cukup severe begitu ya, atau dampak yang tidak terlalu baik kepada sistemnya tersebut kalau di sini dia itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana kemudian Anda bisa tetap gitu menjaga imbalance gitu atau ketidakcocokan informasi antara satu agen dengan agen yang lainnya di dalam grid ini. Oke. Kalau kita lihat lagi kemudian sekarang di sini ada, Anda kan sudah diberikan problem settingnya dengan panjang lebar begitu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian proses pemodelannya itu, Anda harus merumuskan secara kaidah di TI. Jadi ini yang pertama begitu ya. Mengapa dalam kasus supply chain energi ini ya, dan Anda boleh juga berargumen untuk supply chain yang lain karena tadi kan kerangkanya ini kan masih dalam apa tuh namanya dinamika sistem ya, untuk sebuah sistem operasi atau beberapa sistem operasi. Jadi kalau Anda hendak mengambil contoh yang lain dari apapun begitu ya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Tapi yang jelas Anda harus bisa menggambarkan ya, kira-kira untuk sistem yang seperti ini mengapa begitu menurut Anda pemodelan secara dinamis itu lebih bermanfaat daripada pemodelan secara statik. Dan apa karakteristiknya? Anda harus bisa menjelaskan dengan cukup rinci ya, supaya kita terbayang. Karena kalau enggak, ya kita kan enggak perlu menggunakan pemodelan secara dinamik ini. Ingat bahwa matematika hanya tools kalau di TI, sehingga kita tidak pakai ini pun tidak ada masalah sebetulnya ya. Kalau kita bisa, apa tuh namanya, bisa statik pun sudah mencukupi gitu maksud saya. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini Anda harus mendeskripsikan model komponennya. Di sini kalau karena kita sudah menggunakan pendekatan dinamik ya, kita pakai istilah model dinamik, yaitu adalah yang disebut sebagai control variabelnya itu apa, control variabel. Yang berikutnya adalah status dari sistem ya. Yang berikutnya di sini adalah output. Nah, supaya Anda tidak terlalu bingung, ini bisa kita anggap kalau dalam model LP ini adalah decision variabel. Mungkin yang di sini adalah objective function begitu ya. Sementara yang di sini kita bisa anggap dinamikanya itu adalah constraint-nya ya. Kira-kira demikian yang harus Anda jawab untuk Q5 dan Q6-nya itu. Ingat boleh tadi menggunakan contoh dari supply chain energi silakan. Menggunakan supply chain yang lain juga silakan. Tapi konteksnya tetap operations ya dalam hal ini, dan khususnya supply chain supaya kita berada dalam bahasa yang sama. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba mendeskripsikan begitu ya, kira-kira seperti apa permasalahannya tersebut kalau kita gambarkan secara matematik ya. Nah, maka di sini kita memiliki beberapa prosumer, maka ini cara membacanya adalah ya I begitu, elemen 1 sampai dengan N. Maka tentu saja di sini jumlah prosumernya tersebut adalah n kecil ya, itu mengindikasikan jumlah prosumer yang ada di dalam sistem kita. Nah, setiap prosumernya dia memiliki demand ya. Demandnya tersebut ada dua. Yang pertama ini adalah heat demand ya. Yang kedua adalah power demand.
ya. Biasanya karena kalau di negara empat musim gitu ya, kita membutuhkan tenaga itu untuk dua. Yang pertama kita sebut sebagai heat, ya misalnya kalau misalnya Anda mandi begitu ya, atau misalnya Anda sedang kedinginan menyalakan heater, heaternya bukan heater untuk manasin air ya, tapi heater untuk menghangatkan ruangan. Itu adalah heat demand, itu biasanya dipenuhi dari gas begitu ya. Tapi tergantung sih ya, bisa juga dipenuhi dari listrik, tapi kalau yang dulu di Belanda dipenuhi dari gas. Nah, sedangkan power demand itu adalah listriknya biasanya. Dipakai untuk apa ya? Lampu, kemudian komputer yang kita pakai itu, kemudian dipakai untuk yang lain-lain begitu ya. Misalnya Anda punya kompor listrik atau apapun, nah itu power demand-nya. Di sini kita indikasikan bahwa ini adalah heat demand dengan cara HD, kemudian power demand dengan cara PD. Dan kalau Anda lihat di sini baik heat demand maupun power demand itu kalau kalau dia kan mengindikasikan bahwa dia adalah demand-nya ya, tapi I itu berarti kan adalah untuk konsumen ke itu. Ini nggak ada bedanya sebetulnya kalau dengan cara pemodelan statik. Tapi yang beda di sini selalu ada elemen K-nya. Artinya kalau kita membuat satu vektor yang besar H, maka di sini ada dari heat demand pada periode 1 gitu ya, heat demand pada periode 2 dan seterusnya. Dan itu untuk setiap konsumen, katakanlah untuk konsumen 1 ya, ini juga konsumen 1, seperti itu. Jadi selalu berubah terus menerus. Begitu pula untuk power demand-nya. Untuk power demand-nya juga sama. Dalam hal ini Anda ada evolusinya ya, ada evolusi dari waktunya tersebut. Nah, di sini kita punya yang disebut sebagai time counter-nya. Time counter-nya itu adalah K. Di sini berarti otomatis di sini hanya sebuah penamaan saja. Anda boleh pakai N besar, Anda boleh pakai T besar. Tapi yang jelas di sini yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah nilai dari K besar ini tidak lain tentu saja dia kita berbicara masalah horizon perencanaan. Oke. Kemudian prosumannya tersebut dia punya tujuan, dia ingin memenuhi secara mandiri ya, lokal, dengan secara lokal kebutuhan panas dan juga kebutuhan powernya dengan menggunakan energi. Tadi kalau Anda lihat di gambar yang awal sekali yang di sini ya, dia dari mana? Ini yang disebut sebagai mikro CHP-nya itu. Ya. Ada gas storage yang dia akan diolah oleh mikro CHP-nya itu ya. Itu yang maksudnya setiap prosumer akan memenuhi berusaha begitu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Nah, sementara biogasnya sendiri dia dibangkitkan atau diperoleh dari ya tadi peternakan atau perkebunan yang custom tadi, dia dari organic waste-nya tadi. Ya, dan ini wajar ini kalau kita nilainya berubah terus, tadi kan sangat bergantung dari cuaca begitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini disampaikan begitu kemudian bahwa biogasnya itu ya, biogasnya itu dia tingkat produksinya dia akan bervariasi bergantung dari kondisi cuaca, yang mana kondisinya cuaca tersebut sebetulnya dampaknya itu akan berdampak kepada tingkat panen dan sejenisnya ya. Karena kalau musim panas tadi saya sampaikan biasanya hasilnya lebih banyak dibandingkan musim dingin. Nah, sementara tadi kita punya kalau kita bicara demand ya, demand-nya tadi jangan lupa ada dua. Di sini adalah HD, I, K, itu adalah untuk panas ya. Sementara P, D, I, K itu adalah untuk power. Nah, sementara selain dia demand ya, di sini dia juga punya produksi ya, dari yang apa tuh namanya, dari ini, dari organic waste-nya tersebut. Jadi dia akan menghasilkan produksinya tadi, P-nya itu ya, produksi dari konsumennya itu ya. Nilainya tentu saja dia di sini elemennya bilangan real. Nah, ini yang menarik tadi saya sampaikan. Bukan statusnya yang diskrit. Kalau Anda lihat nilai produksinya di sini kan jelas tidak diskrit ya. Nilai produksinya di sini boleh kontinu. Katakanlah sekian ton begitu ya. Kemudian berapa banyak itu kan bukan bilangan bulat. Yang bilangan bulat adalah counter time-nya. Dia dievaluasi setiap kejadiannya itu, ya. Nah, sementara begitu ya. Di sini kalau kita lihat jumlah yang diambil sama dengan U-nya. Artinya ini yang dikirim ke energi operator. Ya. Nah, seperti itu cara kita memodelkan. Jadi kalau kita memodelkan secara sederhana sekarang, ya, dianya sendiri punya produksi, ya,
Di sini dia punya produksi. Ini tidak ada hubungan dengan state space ya. Saya mencoba menggambarkan secara skematis supaya kita yang di TI biasa dengan diagram itu menjadi lebih mudah begitu ya. Yang jelas dalam setiap waktu dia itu punya di sini produksi biogasnya ada PIK ya. Ini kita sebut sebagai produksi. Sementara di dalamnya tadi ada demand-nya sendiri. Ya, baik untuk panas di sini dia adalah H D K, untuk yang I juga ya tentu saja H D I K. Sementara untuk yang power, kalau tadi saya tidak salah, notasinya adalah P D I K. Nah, dia ada yang masuk, dia ada yang dikonsumsi, maka sisanya ya itulah yang menjadi dikirimkan ke apa tuh namanya, yang dikirim kan tidak harus ke energi operator, bisa juga ke prosumer yang lain ya, mohon maaf nih saya salah. UIK-nya tadi itulah yang menjadi sisa tentu saja. Jadi kalau ada sisa baru dia bisa dikirim ke siapapun, boleh ke energi operator, boleh ke prosumer, tergantung dia. Dalam hal ini kan mungkin dia kan bisa bertransaksi begitu ya dengan prosumer yang lain, dan dia juga mendapatkan uang, dia mendapatkan keuntungan, dia bisa menjalankan skema seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita sudah mendapatkan dinamika yang paling dasar gitu untuk sistem operasi yang sederhana ini. Yang kalau tadi di sini otomatis kalau Anda kembali ke gambar yang awal, saya sekarang fokus kepada yang ini saja, ya. Jadi, di situ tadi ada yang masuk, ada demand sendiri, ada yang keluar. Bagaimana kemudian saya menggambarkan dinamikanya? Nah, sebetulnya kalau nanti kita praktekkan di slide nomor 41 selanjutnya, dinamikanya itu sama sekali tidak berbeda ya. Sama sekali tidak berbeda dengan yang lain. Oke, kita keep dulu yang ini. Sekarang kita diperkenalkan lagi. Sehingga kalau tadi dalam tangki gasnya itu di sini setiap saat saya ukur sebagai Z G I K begitu ya. Bagaimana menggambarkan dinamika ya, bagaimana menggambarkan dinamika dari posisi inventory gas ya yang ada di apa tuh namanya setiap prosumernya. Tentu saja I kalau Anda ingat tadi itu mengindikasikan setiap prosumer yang ada ya. Maka kalau kita lihat di sini jumlah dari ini kan available biogas, berarti kan adalah jumlah dari biogas yang ada di setiap waktu itu sama dengan jumlah biogas sebelumnya untuk device yang sama tentu saja, karena kita tidak berbicara device yang beda ya di sini. Ditambah apa? Ditambah yang Anda produksi ya. Kemudian dikurangi. Nah, meskipun Anda bertanya kemudian ini kemudian posisi demand-nya seperti apa ya, dalam hal ini berarti dia yang di sini itu sudah mempertimbangkan posisi demand-nya. Atau kalau Anda mau melibatkan dinamikanya tersebut ya untuk demand-nya juga, itu juga lebih baik lagi. Tapi di sini sudah saya skip begitu. Karena di sini UI-nya sendiri otomatis dia sudah mempertimbangkan masalah demand-nya tersebut ya. Tapi paling gampang nanti kalau misalnya Anda ingin ngecek apakah ini benar atau enggak ya, Anda bisa tes dengan angka begitu ya. Apakah apa tuh namanya? Di sini yang sudah saya kerjakan tersebut sudah cukup benar ya, sudah cukup make sense atau tidak, kira-kira demikian. Nah, kalau di sini kita sudah punya ya jumlah yang ada setiap saat, inilah dinamika. Nah, sebetulnya kan nggak ada bedanya dengan model OR, memang nggak ada bedanya, cuma di sini Anda melibatkan K-nya itu. Dan untuk membangun ini tentu saja itu sama seperti pada saat kita membuat model statik gitu ya. Anda harus mengerti dengan betul kira-kira logikanya seperti apa, ya. Nah, di sini sama pada saat kita belajar OR ada proses yang disebut sebagai constraint, ya. Kalau sekarang saya diperkenalkan lagi ke sebuah notasi yang baru, itu adalah SI, adalah kapasitas maksimum dari prosumer, ya. Pada prosumer I tersebut adalah SI, maka di sini tentu saja yang tersedia setiap saat itu maksimum adalah S, ya. Dan tentu saja minimumnya begitu, minimumnya adalah 0, karena tidak boleh negatif ya kalau nilai dari gasnya tersebut,
Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara untuk sistem dinamis gitu ya, terutama untuk sistem yang sedang kita hadapi bersama ini, apakah menurut Anda kita memerlukan initial value gitu untuk ZGI-nya tersebut? Ya, kalau iya kenapa? Kalau tidak bagaimana? Oke. Nah, kemudian dinamikanya itu sendiri, kemudian kalau kita lihat di sini ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk biogas dinamiknya itu tadi kan saya sampaikan ya, dia bisa punya demand untuk heatnya, dia bisa punya demand untuk powernya itu sendiri. Tapi di sini ada kebutuhan yang lain. Tadi kan kalau kita lihat ini ada storage begitu ya, storage dari biogas. Di sini ada mesin yang menjalankannya yang disebut sebagai micro CHP. Nah, micro CHP-nya sendiri dia membutuhkan energi. Dia membutuhkan fuel ya. Ya, katakanlah dia bisa pakai biogas. Dan nilainya itu setiap saat gitu, atau nilainya itu kita sebut sebagai QE-nya itu. Kemudian biogasnya bisa juga kita jual begitu ke gas filling station menggunakan lori dengan nilai GI. Jadi dari setiap prosumernya itu ingat ya bahwa ini tuh indeks prosumer, artinya ini tuh adalah gas yang dijual oleh prosumer tersebut ke lori. Jadi bukan gas yang diambil oleh lori. Jadi tentu saja supaya Anda tidak rancu, I bukan lori itu saja, tapi I adalah prosumer ya. Kemudian gasnya juga bisa dijual ke apa tuh namanya? Tetangganya, ke prosumer yang lain sejumlah F ya dalam hal ini, atau Anda mau mengkonvertnya ke energi listrik juga diperkenankan dalam hal ini. Sejumlah dalam hal ini yang kalau mau Anda konversi ke dalam energi listrik maka nilainya akan sama dengan apa itu namanya? Di sini kalau kita lihat akan sama dengan EI ya. Nah, otomatis di sini kan ternyata yang keluar ya. Yang keluar tuh ada bermacam-macam. Bisa untuk dia sendiri gitu untuk menjalankan mesinnya. Begitu pula dijual ke gas filling station memakai lori begitu ya. Kemudian dijual ke prosumer dengan F begitu atau di convert. Nah, sekarang ya dengan cara seperti itu maka kita mendapatkan dinamika yang lain dan ini sangat straightforward ya kalau saya bilang. Maka di sini dinamikanya kalau Anda lihat maka tadi kalau Anda lihat Anda ingat lagi di sini ada yang masuk itu P ini adalah produksi. Maka di dalam gitu ada demand ya, ada H. Baik demandnya kita bagi dua, tadi ada untuk heat, yang berikutnya tadi untuk power. Nah, di sini baru kemudian dia ada yang keluar ya. Yang berupa U-nya tersebut. U-nya sendiri macam-macam. Dia adalah untuk yang micro CHP. Dia dijual ke saya lupa F tadi apa? Micro CHP, F itu adalah LP, oke. Ya. LP itu adalah berarti ke prosumer tetangga begitu ya. Dalam hal ini ke prosumer tetangga. Dalam hal ini berarti dia dijual ke lori tadi, memakai lori gitu ya. Baru yang di sini adalah yang dikonvert itu tadi. Yang di sini kemungkinan kalau yang ini yang kita jual untuk yang apa? Operator listriknya tersebut. Nah, jadi intinya di sini Anda juga menggambarkan kira-kira dinamikanya kalau kita modelkan satu persatu dengan lebih detail seperti apa. Oke, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian di sini ya, di sini kemudian the upgradernya itu ya, di mana di sini maksudnya ya ini katakanlah tadi PLN satunya atau apapun ini leadernya tadi ya, energi operatornya tadi leader satu katakanlah. Ini leader 2-nya. Ini bukan struktur ya. Saya menggambarkan saja leader 1, leader 2 dan seterusnya. Nah, Anda dalam menjual ke dia begitu ya. Dalam Anda menjual ke leader tersebut tadi kan ingat ya bahwa dia kalau kita lihat lagi FI dan GI ya. Anda harus menjualnya tersebut baik Anda jual ke prosumer atau Anda jual melalui lori tapi mungkin dalam proses penjualan tersebut kelihatannya juga ada proses intervensi dari leader agentnya tersebut. Nah, di situ ada dinamika yang lain dalam hal ini. Dinamikanya adalah di sini ada keterbatasan kapasitas ya. Ya. Nah, mengapa kemudian di sini tidak ada K elemennya? Anda bertanya mungkin kenapa? Ya berarti kalau dalam kasus yang demikian
kita bisa mengasumsikan FG-nya itu statik gitu ya, dia tidak berubah sepanjang horizon perencanaan. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, kan seperti saya sampaikan, kita tidak menyesuaikan sistem dengan model, justru model yang menyesuaikan sistem. Artinya kalau memang dalam kenyataannya demikian, ya tidak perlu khawatir begitu. Anda sudah melakukan proses yang tepat begitu dalam hal ini, sudah apa tuh namanya, sudah mengikuti sistem yang tersebut ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa untuk seluruh prosumernya yang dipasok pada satu K yang sama, jadi ini untuk setiap K yang sama ya, setiap K yang sama, maka di sini kita akan bilang bahwa tidak boleh melebihi kapasitas dari perusahaan energi yang tersebut, karena kalau enggak dia tidak bisa berjalan ya. Oke, yang berikutnya yang di sini, bagaimana kemudian Anda mendeskripsikan ya, Anda mendeskripsikan jumlah gas yang diambil ya, jumlah gas yang diambil dan kemudian disimpan di storage device-nya tersebut ya, ya. Kemudian kita lihat maka U-nya, maka di sini akan sama dengan ZI-nya, akan sama dengan storage-nya ya, akan sama dengan storage-nya. Kalau memang dia lebih besar sama dengan 0 begitu ya, ya kalau tidak dia akan sama dengan kapasitasnya ya. Kalau kita lihat bisa sama dengan storage-nya kalau mau ambil penuh gitu ya, yang bisa. Tapi kalau memang tidak ada begitu ya, kalau 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 tidak ada ya berarti yang ada saja yang bisa dipantau. Ini mungkin saya agak sedikit miss ya di sini, nanti saya pastikan lagi untuk bagian ini ya. Oke, secara umum kuliahnya bisa saya akhiri di sini. Jadi Anda sudah belajar gitu teknik dari dinamikanya seperti apa. Kemudian Anda sudah coba mengaplikasikan. Nah, selanjutnya adalah kita belum berbicara masalah objective function-nya ya. Kita belum berbicara dan itu yang harus Anda rumuskan. Kemudian kita juga belum berbicara dinamika yang lain, dan nanti kita akan belajar, baru kemudian kita kembali lagi ke konsep bagaimana minggu depan seperti yang saya sampaikan, kita akan belajar untuk memodelkan dengan Petrinets, di mana Petrinets tersebut merupakan ya padanan begitu untuk influence diagram. Tapi kalau Petrinets tersebut di sini dia lebih ke untuk model dinamis ya. Nanti kita kembali lagi ke konsep supaya Anda mengerti kira-kira seperti apa cara memodelkannya, sehingga kalau Anda diberikan kasus yang lain Anda bisa dengan cepat untuk mengaplikasikan. Baik. Kuliahnya dapat saya akhiri. Silakan dipelajari baik-baik. Jika ada yang tidak mengerti, Anda bisa membaca buku teks begitu ya. Kalau masih ada yang bingung, kita akan bahas pada saat kuliah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.